kita butuh hanya kami jadi hati. Itu masa sepenuhnya abadi. Kita semua ini sama. Ada. Yang terpenting bagi kita adalah melakukan ikhtiar kolektif bersama seluruh komponen bangsa agar karakter-karakter intoleran itu tidak mengakar dalam masyarakat kita dan terekspresikan dalam kelompok. Yang penting kita terus melakukan edukasi, termasuk juga terkaitan masalah tahun politik. Bisa saja itu dalam kegiatan yang kita laksanakan diwarnai narasi-narasi intoleransi. Kita harapkan ini tidak. Oleh karena itu kita kerjasama dengan sekedar komponen masyarakat masyarakat politik yang kita harapkan kita jaga agar demokrasi kita berjalan dengan dijauhkan dari narasi-narasi yang menjurus terjadinya perpecahan di dalam masyarakat kita. Harapan untuk pesantren Lirboyo sama santrinya terhadap pencegahan terorisme seperti apa, Bapak? Pondok pesantren Lirboyo yang komitmen kebangsaannya unggul, jauh, lebih bagus tentunya menjadi pelopor dalam merawat kebangsaan. Apalagi dengan ilmu agama yang dimiliki. Prinsip kuatkan dengan iman ya. Karakter yang telah dikeluarkan oleh para ulama pejuang kita itu menjadi modal untuk mengajak yang lain-lain. Karena yang lain-lain bisa terjadi menelan kekosongan di dalam menghadapi ataupun kokoh nilai-nilai kebangsaan itu. Jadi ketika disandingkan nilai-nilai agama dan kebangsaan, itulah sebenarnya menjadi ciri khas dari karakter ulama pejuang dan ulama yang diwariskan kepada kita selama ini.